Halo, Halo Oma Opa. Opa. Apa kabar? Semoga kabarnya baik ya. Oh iya, betul. Kita semua baik, kita semua sehat berkat Tuhan yang senantiasa memelihara kita. Amin. Oke. Oma Opa, kita berjumpa lagi dalam acara Gembira bersama dengan Komisi Usia Lanjut GKI Beringin. GKI Beringin, betul ya Kak Keke. Wah hebat sekali. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu pertama, Kami Berkumpul Memujimu dan Menyembahmu. Setelah kita nyanyi, kita berkumpul, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kayaknya kita harus buka nih, Omah, dengan doa. Ya, yuk, kita buka dong. Yuk. Kalau kita mau mulai sesuatu, kita harus doa dulu. Betul. Minta pimpinan Tuhan ya. Setuju. Oke, mari Oma Opa, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Engkau sudah berkenan mengumpulkan kami, walaupun tempat kami berbeda-beda, tapi kami bersatu dalam acara gembira bersama dengan KUL GKI Beringin. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan sertai kami semua, dimanapun kami berada, Tuhan ada bersama-sama dengan para lansia. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Ya. Setelah berdoa, Oma, kita hari ini mau berbicara soal healing loh. Oh ya? Tapi ada sebuah lagu nih, ya, betul. Kita mau nyanyi dulu ya bersama-sama. Sebelum kita mendengar healing tentang cerita tentang healing itu, kita nyanyi dulu ya. Betul, betul, okay, betul. Oke, okay. Lagu termasuk favorit kita semua dan mungkin termasuk favoritnya Oma dan Opa loh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Yuk kita nyanyi bersama. Oke. Okay.
mengasihi lebih dulu, mengasihi lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Nah, Oma, kok belum mulai sketsanya? Belum, kapan masih ada satu lagu lagi dong yang kita mau nyanyikan. Gitu. Iya, kalau baru dua lagu kita belum semangat. Yuk kita nyanyi satu lagi biar kita lebih dekat sama Tuhan. Jiwa kita terbuka, hati kita sukacita. Maka karena itu lagunya Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Mari ya, kita nyanyikan ya Oma Opa. Saatnya sketsa nih Oma, ini aku paling suka nih yang ini nih. Oh iya? Temanya apa dulu nih kakak ke hari ini? Temanya apa ya? Bukannya Oma inget. Oh kalau saya sih pasti ingat. Aduh, apa ya? Kayaknya tentang healing-healing gitu sih Oma iya, tadi. Iya, healing-healing. Mau
mau healing, tapi malah hilang. Waduh, iya. Itu gimana ya? Nah, tapi ya? Jangan-jangan Oma Opa masih bingung, healing-healing itu apa sih maksudnya? Coba healing tolong terangkan. Pemulihan, Oma. Pasti tentang sesuatu berkaitan dengan pemulihan. Gimana kalau kita nonton dulu sketsanya, oke? Okay? Oke. Okay. Oma Opa siap nonton sketsa? Mari. Yuk kita nonton bersama. Kita nonton bersama. Mau healing, tapi malah hilang. Mari ya Oma Opa. Kasih di dalam Tuhan, ada sebuah penyakit yang baru-baru ini menyerang banyak orang. Kita perlu waspada dan menanggapinya dengan baik. Apakah Bapak, Ibu, Saudara menunjukkan gejala-gejala seperti ini? Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Mau pesan apa, Pak? Mau pesan bakso, bakmi bakso sama... Pangsit. Ya. Minumnya? Minumnya pakai teh sama kerupuk ya. Ya, sebentar ya Pak, saya ambilkan. Ini Pak, selamat makan. Ya, silakan Pak. Wah, giginya sakit di keras sekali. Loh, kenapa Pak? Saya nggak jadi nih. Loh, kok nggak jadi? Kenapa Pak? Ini barangnya keras sekali nih. Kerupuknya alot Pak. Padahal kerupuk baru loh. Saya tinggal saja. Loh, Pak, nggak jadi makan? Nggak jadi. Pak, kenapa? Ya maaf ya Pak ya, kok kerupuknya alot sih padahal baru loh, kok alot? Mana nih? Mari Bapak ke, bolpoin, buku, sayang anak, sayang cucu, ini sayang istri ini Pak. Ada bolpoin biasa Pak? Ada, ini Pak, dicoba dulu ya Pak, ini buku ini. Oh, bisa. Mintanya macet ya, Pak? Macet gini kok. Oh, maaf ya, Pak. Ya. Waduh, Bapak Kiki piye sih? Ya, kalau kesal jangan dibuang, toh, Pak. Wah, saya tidak bisa memaafkan. Sungguh kelaluan. Saya tidak sanggup lagi begini. Maklum semua hal ini sekitar saya dan orang-orang di sekitar saya sungguh menyebalkan. Saya kesal sekali. Apakah pernah mengalami hal ini? Ini adalah tanda-tanda kekurangan healing. Healing yang dimaksud bukan pergi ke tempat wisata atau dolan semata. Healing yang dimaksud adalah pengampunan. Kita harus bisa melakukannya
agar kita pun memperoleh pengampunan yang sejati seperti kisah berikut ini. Wah, saya baru ingat. Seharusnya sudah ada karyawan-karyawanku yang membayar hutang mereka. Katanya sih akan dibayar sendiri. Tapi mana mungkin? Kalau begitu, sekarang tolong panggilkan karyawan yang berhutang 10 triliun itu. Tolong. Baik, siap Pak Bos. Ya, saya sudah dapat ini orangnya. Ini Pak Bos. Maaf Pak Bos, maaf. Saya minta maaf Pak Bos. Karena saya belum mempunyai uang untuk membayar hutang Pak Bos. Dan keadaan saya sedang dalam keadaan sulit. Maaf Pak Bos. Tolong saya dibantu Pak Bos. Kamu kan mengerti kan? Iya Pak. Mengapa Bos. Saya meminta kamu untuk datang? Ya betul. Kamu berhutang bagaikan 10.000 talenta. Satu talenta terdiri dari 6.000 dinar. Kalau satu dinar adalah upah pekerja dalam satu hari, untuk satu talenta saja kamu harus bekerja 5 tahun. Artinya, kamu harus bekerja 50.000 tahun untuk melunasi hutangmu sebesar lebih dari 10 triliun rupiah itu. Kamu tahu, uang itu seharusnya dipakai untuk membangun perusahaan kita ini. Tapi untukmu, sudah kupercayakan semuanya itu. Ayo bayar. Maaf Pak Bos, sabar Pak Bos. Pak Bos yang baik hati, hendaknya mendengarkan saya dulu. Saya pasti akan membayar uang itu. Tapi karena saya sedang ada musibah, saya minta tolong kepada Pak Bos untuk Pak Bos mau memberikan yang terbaik untuk saya. Tolong Pak Bos, karena saya baru kena musibah. Sudah, berdirilah karyawanku. Kamu mengalami hal yang tidak terbayangkan. Kamu saya ampuni. Iya Pak Bos, terima kasih. Bahkan saya hapuskan hutangmu agar kamu tidak terbeban lagi. Sekarang pergilah dan bekerjalah. Cukupilah dirimu dan keluargamu. Silakan. Terima kasih Pak Bos. Sekali lagi terima kasih Pak Bos. Sama-sama. Saya tidak dapat membalas kebaikan Pak Bos, tapi saya tetap bersyukur karena Tuhan selalu memberi kebaikan kepada Pak Bos. Oleh karena itu sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Bos. Terima kasih Pak Bos. Puji syukur hutang saya dilunasi. Saya senang sekali.
Puji syukur, hutang saya sudah dilunasi. Sekarang saya bisa bekerja dan tidak takut lagi. Pak Bos sungguh baik. Padahal hutang saya begitu banyak, tidak terhingga jumlahnya. Saya mau mengabari keluarga saya. Kok kamu toh? Sudah lama ya kita tidak jumpa ya. Kamu kan temanku yang sudah lama kita tidak pernah bertemu. Dan kali ini aku mau mohon kepadamu, bayarlah hutang-hutangmu. Yang dulu untuk pernikahan anakmu. Oh, maaf, saya tidak sengaja menabrak. Ya. Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Karena saya sedang keburu-buru. Bos saya sudah minta untuk saya segera menyelesaikan proyek ini. Maaf ya, maaf sekali lagi saya mohon maaf. Kamu mau kemana? Bayar dulu hutangmu, karena hutangmu sudah terlalu lama bagiku. Iya, pasti akan saya bayar. Tapi, mohon tunggu tanggal gajian nanti. Pasti akan saya bayar sebagian. Ayo sekarang bayar semua. Atau saya telpon dan masukkan kau ke penjara. Tolong, tolong, jangan panggil polisi. Pasti akan saya bayar. Saya akan lunasinya. Nggak bisa, nggak bisa. Ayo bayar hutangmu. Apa? Karyawan yang telah kita ampuni hutangnya melakukan hal itu? Panggil dia sekarang. Siap, Pak Cepat. Bos. Ini dia, Pak Bos. Ini orangnya. Maaf, Pak. Saya lupa, Pak. Saya memang bersalah. Dan jangan hukum saya, Pak Bos. Setelah apa yang saya lakukan untukmu, menghapus hutang-hutangmu, mengapa kamu berbuat begitu? Kamu tidak tahu diuntung. Seharusnya kamu mengampuni dia, menghapus juga hutangnya. Karena sebenarnya kamu tidak akan hidup kalau hutangmu padaku tidak kuhapus. Sekarang kamu harus menerima konsekuensinya. Maaf, Pak Bos. Maaf, Pak Bos. Saya kelupaan, Pak Bos. Saya berbuat begitu karena saya waktu ini tidak punya sedikit pun uang untuk makan, Pak Bos. Wah. Jangan pecat saya, Pak. Jangan pecat saya. Enak sekali kalau hanya dipecat. Saya mengembalikan hutang-hutangmu dan saya akan melaporkanmu ke polisi. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Saya jangan dilaporkan ke polisi, Pak. Kasihan anak dan keluarga saya, Pak. Sehingga kamu akan dipenjara seumur hidupmu. Jangan, Pak Bos. Jangan, Pak Bos. Apabila kita melihat Matius 18, 23-35, kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya pengampunan itu berasal. Ternyata pengampunan itu berasal daripada Tuhan. Maka kita pun harus mengampuni. Itulah healing sejati.
Jangan sampai kita healing yang membuat hilang. Hilang kasihnya, hilang pengampunannya, dan hilang dari hadapan Tuhan. Healing sejati akan mendatangkan sukacita, hidup yang lebih tenang dan tenteram. Karena pengampunan yang sejati menjadikan hidup kita penuh dengan kasih dari Tuhan. Maka, mari healing sejati, mari mengampuni. Luar biasa sketsanya tentang firman Tuhan, bagaimana kita mengampuni. Ternyata Oma, ya, ternyata ya, mengampuni itu healing. Jadi healing bukan cuma jalan-jalan tuh ke Malang, Surabaya, ke mall-mall. Tapi healing yang sejati itu tuh tentang pengampunan, Oma, ternyata. Oma, belajar nggak hari ini juga? Ya, jadi berarti Oma juga harus selalu memberikan pengampunan kepada semua orang yang mungkin bersalah ke Oma. Ya, gimana Oma Opa? Setelah kita melihat tadi sketsa itu, kita mesti belajar. Walaupun ya mungkin agak susah, tapi tetap belajar ya, Kak Betul. Ya. Betul. Yuk Oma Opa, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati acara gembira bersama. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan namamu dari jauh ataupun yang dekat, tetap Tuhan persatukan. Bapa, kami juga mengucap syukur atas firmanmu yang boleh mengajarkan kami untuk kami memulihkan diri karena Tuhan telah terlebih dulu memulihkan kami lewat pengampunan-Mu. Seringkali Bapa, kami susah mengampuni banyak orang. Ada banyak penyesalan dalam hidup, ada banyak dendam, ada banyak kebencian. Tetapi kami percaya apabila kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan yang memberikan pemulihan yang sejati. Saat ini kami mau berdoa terkhusus untuk Oma Opa, biarlah Tuhan tolong memberkati mereka, baik yang ada di rumah sakit, yang juga ada di Panti Werda, di tempat dimanapun, biarlah Tuhan memberkati mereka. Kami juga mau berdoa untuk anak cucu, keluarga semua dari Oma Opa, biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan senantiasa, Tuhan berikan sukacita senantiasa, sehingga keluarga dari Oma Opa juga boleh mendukung Oma Opa untuk terus berdoa beribadah kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sahabat kami, saudara kami yang mungkin saat ini lemah tubuhnya, biarlah Tuhan tolong menjamah mereka, Tuhan tolong memulihkan mereka sehingga nanti boleh bersama-sama dengan kami kembali bersekutu. Kami juga mau berdoa Bapa terkhusus untuk Komisi Usia Lanjut GKI Beringin, biarlah Tuhan menolong Komisi Usia Lanjut GKI Beringin, Tuhan panggil kembali juga Oma Opa yang ada di rumah untuk rindu bersekutu bersama-sama di gereja kami, di gereja GKI Beringin. Biarlah Tuhan yang tolong dan memberkati juga pengurus-pengurus semua. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan saat ini Oma Opa, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Oma, kita udah doa, udah puji-pujian, udah denger sketsa. Ya. Terakhir kita berarti mau puji-pujian yuk. Puji-pujian penutup. Terakhir, ya. Yang lagunya sangat mengena dengan yang tadi kita saksikan. Kasih pasti lemah lembut. Mari Oma Opa, kita menyanyi bersama-sama ya. Kasih pasti lemah lembut.
Sudah berada di penghujung ya, tapi jangan khawatir Oma Opa, Gembira Bersama tetap hadir. Oh ada, selalu. Selalu, di kapan tuh Oma Teresia? Nanti kita umumkan setiap kali ada, sebulan sekali kan? Iya, betul. Sebulan sekali pasti ada Oma Opa, saksikan ya, tonton bersama-sama. Ya, saya juga mau mengundang Oma Opa yang ada di rumah dan rindu untuk bersama-sama dengan kita bersekutu di gereja kita nih. Hari Jumat. Setiap hari Jumat. Betul, pukul berapa Oma? 9:30. 9:30. Kita tunggu ya, Oma Opa ya. Ya, yang masih sehat, yang masih kuat. Mari kita bersama-sama berkumpul di GKI Beringin setiap hari Jumat. 9:30 pagi. Ditunggu ya, Oma Opa. Oke, Oma Opa, see you. Bye-bye. Bye. Tuhan Yesus memberkati.